Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya akan main game PS1 ya. Itu di emulator, mainnya di komputer, laptop saya maksudnya. Ini game Tekken 3, game fighting paling legendaris ya saat itu. Kita mulai saja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini arcade mode. Ini Xiaoyi, ada Yoshimitsu, ada Nina, ada Lau, ada Hao Arong, ada Ebi, ada Pau, ada King, ada ini ini Lei, ada Jin, ini tokoh utamanya ya kalau ya. Ini tokoh andalan saya nih, Hao Arong. Saya pilih Stick One melawan Lei. Ini adalah polisi ya. Round 1. Oke, mantap. Oke, bisa mantap. Tendangan kuda nih. Oh, ini adalah seorang master taekwondo ya. Dan gampang ya. Berikutnya kita lawan Paul ini. Ini Paul ini rambutnya berdiri-diri seperti Guile yang kalau di Street Fighter ya. Senang, oke, mantap. Kuda nih. Oh, perfect. Sempurna. Ini cukup banget nih. Berarti ini si Paul ini cukup itu. Oke, oke. Kali ini ada perlawanan. Sedangkan kita tembok. Oh. Ini dia lebih melawan ya. Hampir ya. Darahnya dasar banget nih. Tuh. Tuh bisa kena. Sedangkan sudah kita ini. Oh, orang bikin lawan Eddie. Eddie ini adalah master Kampura ya. Perfecto. Tuh. Dalam kuda, dalam berputar kuda. Kita bisa perfect ini? Oh, nggak bisa. Aduh, wow. Ini di babak kedua ada perlawanan semua ya. Oke, yuk. Wow, KO. Tuh, kuda terbang. Oke. Take 4 lawan Jin. Wow, ini kita lawan tokoh utama ini. Round 1. Di sini dia belum bisa berubah jadi monster ya. Kalau salah ya. Nah, dia belum bisa. Tapi kalau apa? Wow. Tendang dahsyat. Ini mau pusing sama siapa nih gaya-gayanya. Oke. Okay. Oh. Cukup banget sih. Ada yang lebih susah nggak sih? Wah. Wow, ini Yoshimitsu. Sang predator. Ini tentang karakter ini bisa mengisi darah. Ini dia bisa duduk bermeditasi. Ya, sedangkan digunakan. Tuh, tambah darah dia. Wow. Tidak boleh terasa. Perfect, balasan perfect. Jadi tenang nih kata ini ya. Tidak terberatan. Ini Yoshimitsu sang predator. Kenapa terjunnya ke Jepang ya ini ya? Bawa pedang. Perfect lagi. Yes. Balasan dari Hulk Hogan. Lau lawan burst minya ini tek ketiga ya. Ini grafiknya mantap juga ya. Oh, ini lokasinya di Cina nih guys. Kita tunggu ya. Oh,
Oh, hampir darah kita besar banget tuh guys. Tuh, bisa lihat dari tuh. Untung kita jago nih. Ya, saya berarti lumayan, not bad. Setelah sekian bertahun-tahun gak main, sekali coba. Wah, ini lawan King manusia berkepala harimau. Atau, macam betul ya. Eh, apa itu kan? Bisa buat kita sekarang juga. Wow, untung hampir saja. Ini, tendangan berputar. Ajar, habis. Gunung nih, thinking ini ada pembunuh kalau di videonya ya. Ya itu kan. Anjay. Kerulukan maunya tuh. Kasih yang kasih perlawanan ya. Kita ngambil putar kita. Geger otak. Oke, berikutnya lawan Nina di stick 8. Ini sampai stick 10 kalau nggak salah ya. Ini kayak ini juga ya. KO. Oh. Jangan betul-betul. Jangan tambah pengen. Yes. Alay banget sih lu. Jangan terbang. Tuh, dia. Jangan terbang. Terbang. Ya. Hampir saja. Gak bisa dipeluk, gak bisa. Coba jurus-jurusnya, ini alay banget sih. Hei Haji, stack 9 nih. Wow, tuan. Ini kepala gendaruk juga nih. Stack 7 masih ada nih. Pak tua ini ya. Hei, oh. Hei Haji, Pak Sugiono. Tapi Sugiono nih ya. Ogre, wow, ini udah pasti stick terakhir nih. Round 1. Oke, serem juga nih. Wow, KO. Round 2. Lagi final run. Dia pasti berubah nih. Sehingga saya memang berubah deh kalau di finalnya ya. Tuh. Yuk kita lihat. Dia betul sampai itu. Kok korbannya kakek Sugiono ya? Jadi monster tuh. Oh, monster sayap nih. Nah, gak kali. Oh. Mana kita sudah setengah. Hampir saja kita menang berputar. Yes, akhirnya kita menang juga. Yes. Tuh, grafiknya keren juga nih. Tekken 3 ini termasuk grafik yang bagus tuh di PS1 ya. Atau PSX. Nah, di ending ini ada videonya ya. Setiap karakter yang kita tamatkan dapatkan apa? Video endingnya ya.
itu jin. Orang menyelamatkan jin. Wah, ada tiga tentara. Itu piala Pak Sugiono ya, pakai Sugiono. Wow. Ini orang udah selamatin, banyak ucapin terima kasih. Kabur kan? Oke guys, sekian dari saya. Untuk teman-teman yang suka, saya akan buat video berikutnya lagi. Boleh tulis di kolom komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Ini kita nostalgia game lama, game PS1. Sampai ketemu di video berikutnya.